Ya pemirsa, dalam rangka melakukan percepatan capaian target vaksinasi di Kabupaten Muaro Jambi, Polres Muaro Jambi kembali menggelar vaksinasi massal yang diikuti 8 desa di Kecamatan Jambi Luar Kota. Vaksinasi ini digelar di lapangan bola kaki Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota dan mendapatkan antusias dari masyarakat. Ratusan masyarakat di 8 desa Kecamatan Jambi Luar Kota berkumpul di lapangan bola kaki Senaung untuk mengikuti vaksinasi massal yang digelar oleh Polres Muaro Jambi. Vaksinasi di Kabupaten Muaro Jambi terus gencar dilaksanakan sebagai upaya percepatan baik tahap 1 maupun tahap 2 dan diperuntukkan pada masyarakat umum di 8 desa yang ada di Kecamatan Jambi Luar Kota. Ratusan paket sembako juga disiapkan dalam kegiatan ini untuk dibagikan kepada masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi di lapangan Senaung ini sudah ketiga kalinya dilaksanakan. Dari pantauan Jek TV di lapangan, terlihat antusias yang cukup tinggi dalam kegiatan vaksinasi tersebut. Disampaikan oleh Wakapolres Muaro Jambi Kompol Nofri pada pelaksanaan vaksinasi ini, diharapkan dapat tercapainya target 1.000 orang divaksinasi di Desa Senaung. Dirinya juga mengatakan saat ini kesadaran masyarakat untuk divaksin sudah cukup tinggi. Dari APD terkait, melaksanakan kegiatan vaksin massal di Senaung ini yang ketiganya. Kita targetnya hari ini 1.000. Kemudian untuk bagaimana menarik membawa masyarakat untuk hadir di sini, Kades pertama sudah berembuk, berkomunikasi yang baik, menyiapkan sembako ya, sembako sehingga masyarakat yang sudah disuntik baik itu satu dosis dua itu mendapatkan sembako. Ini menjadi daya tarik. Alhamdulillah sampai jam sekarang jam 11 ini sudah 500 yang vaksin dan kita juga menyiapkan lebih kurang 500 sembako sudah habis. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.